Hai guys, hari ini aku pengen bikin knit hand chains atau semacam gelang karet yang udah aku bikin. Ini yang warna-warni ya, yang rainbow. Aku pengen bikin cuman yang beda warna ya guys. Dan aku buka dulu. Di sini dalamnya udah ada karet. Ini karet. Banyak ya, ini udah ada 600 karet. Terus juga ini ada macam buat bikin gelangnya gitu. Terus juga ini ada hooknya gitu. Ini hook. Dan ada juga kayak huruf S gitu ya guys. Nah, di sini juga ada buku petunjuknya juga. Nah, aku pengen bikin, jadi sebelum kita bikin ini kita lepas dulu ya guys tengahnya. Ini dilepas. Ini kan kalau udah dilepas ini. Nah, jadi ini agak beda-beda gitu ya, tadi kan sejajar. Nah, lalu kita pakai warna. Ini ada warna pink, aku pakai warna pink. Jadi caranya gampang nih. Ini jadi kayak gini, ini ke samping. Jadi 2/3. Kalian ke 2/3 gitu. Terus aku juga pengen pakai warna biru ini. Biru tua. Kalian suka warna apa? Kalian terusin sampai akhir. Nah guys, sudah kayak gini. Ini jadi kita taruh ininya di sini. Ini kayak gini. Terus kalian ambil warna birunya. Ini warna birunya udah aku tarik. Terus kalian kesini. Nah kayak gini. Sampai seterusnya ya. Nah kalau udah kayak gini kita kasih S-nya. Ini S yang ini yang tadi aku bilang. Ke yang terakhirnya. Nah kayak gini. Terus kita copotin. Oke kayak gini. Udah jadi kan.